menyampaikan secara langsung dari Wonosari, Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Setelah kemarin pemirsa Nusya TV sama-sama menyaksikan dakwah Raden Kiai Haji Fahlasol di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Pada malam hari ini Raden Kiai Haji Fahlasol bersolawat di Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya pada malam hari ini dalam rangka haul para aulia dan juga Milad dari Syekh Karmania Surbani yang ke-8. Acara pada malam hari ini seperti biasa dikemas dalam macam zikir dan sholawat bersama dengan Raden Kiai Haji Fahlasol dan Jamiah Abu Mustafa Kabupaten Bangkalan. Terlihat antusiasme masyarakat Surabaya dan juga teman-teman Karmania dari Kabupaten Bangkalan yang terus serta hadir dengan penuh antusiasme yang sangat luar biasa memenuhi halaman tempat acara ini berlangsung. Lantas, seperti apa liputan acara pada malam hari ini? Bersama kami dalam program Nusya TV Sanjung Rasul dari Wonosari, Surabaya, Nusya TV melaporkan. Innal Mustafa Sang Nabi kan tonga
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika diri tak mampu membendung gejolak rindu, saat jiwa tiada mampu menahan gejolak rindu, sedangkan untuk bertemu teramat jauh maqamku. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ku hadirkan dalam kalbu pribadi elok akhlakmu, ku tanamkan dalam kalbu dan namamu, sembari ku bersolawat, ku satukan semua hasrat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sepenuh hati berharap moga rinduku terjawab, terbentang moga berkenan kau datang, walau saatku terlelap, walaupun hanya sekejap. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu?
Perkenalkan nama saya Muhammad Aminullah selaku Ketua Syahrmania Surban. Mas, boleh memperkenalkan ya secara singkat Syahrmania Surban itu apa dan juga ada makna tersendiri enggak dari kata Surban itu sendiri? Sebenarnya untuk Syahrmania Surban sendiri sudah lahir 8 tahun yang lalu dan untuk nama Surban sendiri singkatan dari Surabaya Bangkalan. Anggotanya berarti terdiri dari orang Surabaya dan Bangkalan? Ya, benar. Selama 8 tahun berkarya ini apa saja sih yang sudah dilakukan? Ya tentunya memasyarakatkan sholawat dan mensholawatkan masyarakat. Yang kita ketahui bahwa notabene ya kegiatan Raden Kiai Fakil Asal lebih sering di Bangkalan. Berarti Syahrmania Surban itu sendiri sering hadir ke Bangkalan ya mas? Iya sering hadir ke acara yang dihadiri Kiai Fahri. Ada berapa jumlah anggotanya sejauh ini mas? Alhamdulillah untuk saat ini sudah mencapai 60 ke atas, 70. Apakah ini kali pertama diadakan dengan jumlah jamaah yang seramai ini dan pembacaan zikir dan sholawat atau sudah beberapa kali atau rutinitas setiap tahun? Untuk ini pertama kali kita mengundang kiai dan sebelumnya tahun kemarin ingin mengundang kiai namun dikarenakan COVID jadi tidak jadi. Jadi selama 8 tahun sebelumnya biasanya dilaksanakan dan dirayakan dengan cara bagaimana mas? Secara tertutup. Oke, setelah bertambahnya usia, di usia 8 tahun ini, apa sih yang menjadi harapan terbesar dari Syahrmania Surban itu sendiri? Ya, harapannya tentunya semoga menjadi lebih baik dan senantiasa menggapai ridha Allah serta sahabat Rasulullah. Pesan untuk anggota Anda ya, untuk Syahrmania Surban? Ya, semoga lebih aktif lagi dan anggotanya bertambah. Baik, Jeko, terima kasih. Allah.
ikat kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Ya Rasul, ya Rabbal Alamin, salam ya mujib sa'idi, istajib lana ya Rahman, istajib lana ya Rahman, ya Rabbi ya Rahman, ya Rahman, pemirsa Nusya TV, kemeriahan dari Milad Farmannya Surban yang ke-8 malam hari ini tidak hanya terhenti dengan pembacaan zikir dan salawat, namun juga ditambah kemeriahannya dengan pemotongan kue dan juga pelepasan balon oleh Raden Kiai Haji Fakhrillah Ashol yang sebelumnya telah disediakan oleh Sehermania Surban itu sendiri, sehingga malam hari ini tampak begitu semangat dan sangat meriah sekali. Dan itu juga mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Dari Wonosari, Surabaya, saya Fitriani pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti serta saksikan semua program Nusya TV dimanapun dan juga kapanpun. Support kami dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Mewakili dari kru Nusya TV mengucapkan selamat milad untuk Syekh Hermannya Surban yang ke-8. Semoga kiprah dakwah yang diikuti dari Raden Kiai Haji Fakhrillah Ashol terus bertambah dan juga tetap semangat walaupun waktu terus berjalan dan juga era modernisasi terus berkembang. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Sampai jumpa. Allah, Allahu Allah. Allah, Allahu Allah. Damaikan hati ini saat salaku melangkah dalam hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di surga. Terima sembah sujudku, amin ya Allah. Damaikan hati ini saat salaku melangkah. Temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Izinkan
izinkan ku bertaubat. Maulana, ya Maulana, ya Sami Tuhana. Maulana, ya Maulana, ya Sami Tuhana. Maulana, ya Maulana, ya Sami Tuhana. Jannatul mayyit qurullah wa yusalli ala nabi sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayidina muhammad sallallahu alaihi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا ولي الحسنات مرحبا يا رفيع الدرجات يا الله كفر عني الذنوب يا الله واغفر عني السيئات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عالم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله جميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي
ينادى صاحب الوجه المنير قال البدر علينا بأزانيات الوداع وأجاب الشكر علينا ما دعا لله دعا وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farhamna wa anta khairur rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wahfiqna ila alhaqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali wa sahbi salikin nahjil qawim ijal jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarukan hamba di tafarukan mubarakan maksuma la tada fina wala minna wala ma'ana syakian au matludan au mahruma. Allahumma inna nas'aluka minan nikmati tamamaha wa minan ismati dawamaha wa minan rahmati syumulaha wa minan afidi husulaha wa minan aishi agardahu wa minan umri as'adahu wa minan ihsani atammahu wa minan in'ami أمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم زدنا ولا تنقص علينا اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بالزيادة لنا واسبق سجال بنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا وجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك يا الله توكلنا واعتمادنا وإلى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا في الدنيا بموجبات الندامة يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Selamat milad Syekh Armenia Surban yang ke-8. Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk meraih berkah. Dengan memperjamak dan dengan memperbanyak salawat, hidup kita akan bahagia mulai dari dunia sampai akhirat, bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mabruk al-mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk. Selamat hari milad semoga dapat rahmat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk.
Izul Fadilun, Izul Fadilun.